latihan bebas keempat MotoGP Australia di sirkuit Phillip Island dihentikan karena angin kencang, Sabtu 26 Oktober. Sesi latihan keempat MotoGP Australia mengalami gangguan cuaca akibat angin kencang di sekitaran sirkuit Phillip Island. Kencangnya angin sampai membuat pembalap Red Bull KTM, Oliveira, mengalami kecelakaan di tikungan pertama. Oliveira terjatuh karena kesulitan mengendarikan motornya akibat tiupan angin barat dengan kecepatan 30 mil per jam. Dalam tayangan ulang, Oliveira tidak bisa membawa motornya menikung ke kiri. Pembalap asal Portugal itu lalu masuk ke area rumput dan terlincir di aspal hingga terpental di kerikil. Saat latihan keempat menyisakan 12 menit, bendera merah dikabarkan. Komisi Keselamatan MotoGP memilih menghentikan latihan dan mengadakan pertemuan khusus. Dikutip dari Crest, Oliveira tidak mengalami cedera serius akibat kecelakaan dalam latihan bebas tersebut. Sampai dengan saat ini, pembalap Repsol Honda Marc Marquez masih memiliki catatan waktu tercepat dalam latihan bebas keempat MotoGP Australia dengan 1 menit 31,185 detik.